Ada yang bertanya berapa banyak pakan pelet yang saya berikan ke ikan gurame dan ikan patin yang saya pelihara. Jadi satu kali makan itu saya berikan sekitar 500 gram pakan pelet. Jadi di sini pakan pelet sebelum saya berikan ke ikan gurame dan ikan patin, saya bibis dulu menggunakan cairan E4 atau air biasa. Jadi supaya pakannya itu tidak keras dan cepat dicerna oleh ikan gurame. Jadi pemberiannya teman-teman untuk ikan yang dewasa itu sedikit lebih banyak ketimbang ikan yang kecil.